Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, di video kali ini Bunda mau belanja dan cuci mata di Naiso Boyolali ya. Nah, ini tuh sebenarnya Bunda tuh lagi cari-cari tumbler atau souvenir untuk ulang tahunnya Juna gitu loh. Jadi Bunda tuh pengen bagi-bagiin jajanan dan juga souvenir untuk teman-teman sekolah Juna. Tapi si Juna malah udah ambil mainan duluan nih, dia ambil kereta ya. Karena dia tuh pengen punya temennya gitu yang kereta-keretaan gitu loh. Oke, kita masuk ke Naiso-nya. Nah, di Naiso ini tuh lengkap banget ya ternyata. Ada peralatan rumah tangga, terus perlengkapan dapur, terus juga toples-toples, ada mainan anak, terus juga ada sandal-sandal, kipas, terus apa ya, parfum, kebutuhan rumah deh pokoknya. Nah, ini tuh Bunda lihat toples-toples cantik-cantik banget. Ini ada yang biru, pink, kuning, hijau gitu ya, tapi di bagian badannya tuh transparan gitu, lucu banget. Nah, ini juga ada yang kecil warna biru, cantik banget. Ini kedap udara ya, tuh ada yang pink juga, gemoy banget. Dan di Naiso ini tuh harganya terjangkau ya, jadi nggak usah takut. Nah, di sini ada tumbler, aku mulai mencari juga ini mana yang cocok untuk anak PAUD gitu ya. Tuh, ini ada botol-botol juga dan harganya juga terjangkau, ada yang 10 ribuan, 20 ribuan kayak gitu. Nah, ini masih cari-cari juga karena belum nemu ya, pokoknya yang harganya juga nggak terlalu mahal tapi bagus dan cocok untuk anak-anak. Nah, kalau kayak gini ini dari kaca ya, jadi nggak cocok buat anak-anak nih, harganya 20 ribuan tuh. Ini tuh dari kaca gitu, jadi takutnya pecah nanti ya kalau kesenggol anak atau jatuh gitu. Nah, di bagian bawah ini juga tumbler kaca, dalamnya tuh kaca ya, tuh dalamnya kaca cuma dilapisi sama plastik tebal gitu. Oke, lanjut lagi ke sebelah sini. Di sini ada bunga-bunga artificial. Ini juga lucu-lucu banget tuh. Ada potnya kecil-kecil gitu ya. Aku udah banyak koleksi artificial yang dari Naiso ini. Karena kalau kesini pasti kalap ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sebelah sini tuh ada celengan-celengan juga ya untuk anak-anak, lucu banget. Terus ini aksesoris, ada kunciran, ada bendo, terus juga aku tuh lagi cari-cari kunciran buat adek yang kecil-kecil itu loh. Semoga di sini ada ya. Nah, ini aku juga ambil kunciran yang buat aku supaya kalau di rumah tuh kuncirannya nggak pusing, nggak ketebelan gitu ya. Ini juga lucu banget nih. Aku ambil satu yang pita warna biru. Ini buat aku ya, karena si adek rambutnya kan belum terlalu banyak. Nah, untuk adik tuh Bunda pengen yang kecil-kecil gitu. Ini juga ada jepit-jepit gitu ya, lucu banget. Nah, ini dia yang kecil-kecil. Ini aku bingung nih antara yang tempatnya tuh tas atau yang bulat. Tapi akhirnya aku pilih yang bulat aja karena ini tuh sesuai sama warnanya gitu, sendiri-sendiri lucu banget. Terus juga ini tuh lebih tebal gitu ya untuk karetnya, jadi insya Allah awet. Murah banget loh, segini cuma 12.000 aja. Oke, lanjut lagi ke sebelah sini. Nah, di sini tuh ada tempat-tempat makan gitu, macam-macam modalnya juga. Terus udah ada sama sendok garpunya gitu. Terus ini ada untuk cetakan es krim juga loh, ada tempat sendok. Terus tempat sendok yang biru juga cakep banget ya. Bisa juga untuk tempat sutil-sutil gitu loh. Nah, di sini ini tuh tempat bumbu-bumbuan gitu. Terus juga ada spons cuci piring. Nah, ini tempat bumbu-bumbuannya tuh menik banget modalnya dan murah-murah banget, lihat kan. Ini ada yang warna-warni gitu ya, Bun. Terus juga ada yang warna biru, harganya 24.000 ya tuh yang warna-warni ya. Tuh, cakep ya. Terus juga murah meriah. Nah, untuk yang botol sama sendok ini aku punya yang warna biru, dulu juga belinya di Naiso. Ini juga murah dan bagus banget.
Lanjut, di sini ada sapu mini atau sapu kecil dan juga udah ada skopnya gitu. Lucu banget. Ada yang bentuk-bentuk juga. Terus ada sendok, sendok-sendok ini. Ini sebenarnya juga bisa ya untuk tempat souvenir, untuk barang souvenir kayak gitu. Harganya cuma 10 ribuan. Cakep banget kan? Dan udah pantas gitu loh. Tapi aku pengen carinya tuh yang tumbler, jadi biar kepakai untuk sekolah gitu. Nah, untuk gelas-gelas di sini juga banyak banget. Terus untuk botol-botol viral atau botol yang besar-besar itu, ini juga di sini juga banyak dan harganya juga terjangkau ya, teman-teman. Tuh, 32.000, terus ada yang 40.000 kayak gitu. Murah tapi kualitasnya bagus. Nah, untuk jam dinding di sini juga banyak banget pilihannya dan estetik-estetik gitu loh, teman-teman. Lihat kan tuh, cakep-cakep, lucu-lucu. Terus apa namanya, warnanya juga macam-macam. Nah, untuk di sini ini tuh mangkok-mangkok itu harganya juga murah ya. Tuh ada yang paket 13.000 isi 2. Cakep banget loh itu buat souvenir atau buat hampers gitu ya. Terus piring-piring di sini ada yang plastik, ada yang apa keramik, ada juga yang melamin. Tuh warnanya juga macam-macam banget. Tuh estetik-estetik kan. Nah, ini ada kipas juga. Dulu aku udah pernah beli yang Doraemon karena harganya cuma 50 ribuan aja. Terus ada yang Minion, ada yang Hello Kitty, kumbang. Terus ini apa sih, ini Shark ya? Ada Shark gitu. Terus laci-laci di sini juga ada jug dispenser yang viral ya buat ditaruh di kulkas, tapi aku pakai ini tuh untuk tempat deterjen. Terus ini ada storage foods untuk taruh di kulkas gitu, di bagian bawah ada saringannya, jadi biar daging-daging gitu atau sayur-sayuran gitu nggak cepat busuk. Nah, di sini juga ada tempat sampah, terus apa namanya, ada ember-ember estetik-estetik gitu ya. Terus ada gayung juga. Terus di sini peralatan mandi, ada spons, ada puff gitu buat mandi, buat gosok-gosok badan biar nggak berdaki ya. Terus ada sikat-sikat, ada sikat kloset kayak gitu. Nah, untuk storage di sini juga lengkap banget untuk pilihan warna dan juga pilihan ukurannya. Jadi macam-macam banget ya. Aku udah banyak juga beli storage di sini karena emang tebel, bagus, terus juga bermanfaat banget sih untuk nata-nata, naruh-naruh barang gitu ya. Nah, ini juga ada bucket, terus juga masih storage-storage yang kecil-kecil, lebih kecil dari tadi ya. Tuh ada juga tempat sutil atau tempat pensil atau tempat apa kayak gitulah pokoknya. Terus di sini masih aksesoris rumah kayak cantolan, terus juga hanger, sikat, jepitan kayak gitu. Tuh, ini untuk cuci-cuci gitu ya, teman-teman. Pembersih kaca, pokoknya di sini lengkap banget deh. Terus ada tempat sabun, tempat apa tuh, semprot-semprotan itu, untuk sikatnya itu juga lengkap. Tuh kayak gini. Tuh untuk hangernya juga lucu ya, warnanya tuh pastel gitu, pink dan hijau pastel. Lanjut, di sini juga ada sandal-sandal lucu. Nah, ini si Juna tuh udah sandalnya udah jelek ya, Bunda belikan akhirnya yang warna hijau. Dia mintanya yang warna hijau yang apa nih ya, gambarnya kayak buaya gitu ya. Ini biar dia coba dulu karena kaki Juna tuh udah lumayan besar ya, ukurannya tuh udah 30-31 gitu. Tuh ini pas banget ukurannya tuh 30 ya, teman-teman ya. Untuk sepatu juga si Juna tuh 30-an gitu untuk ukurannya. Terus di sini juga ada sandal-sandal dewasa, sandal anak-anak juga lengkap ya. Tuh, ada sandal jepit, ada sandal selop kayak gitu. Nah, ini sandal dewasanya tuh, lihat kan, lucu-lucu banget, gemoy-gemoy banget. Ini akhirnya aku juga kepincut untuk sandalnya. Aku ambil yang warna biru, aku cari dulu ukuran aku 40.
Nah, aku pilihnya tuh yang warna ini karena supaya nggak gampang kotor ya. Nah, ini udah pas, aku taruh di keranjang. Nggak sadar ya, keranjangnya tuh udah sampai penuh ya. Oke lah, kita lanjut lagi. Di sini ada beras-beras, terus juga ada bedak-bedak itu. Aku ambil penjepit bulu mata dan juga saput untuk bedak karena saput aku tuh udah rusak. Sedangkan bedak aku masih ada gitu, jadi aman-aman ya. Akhirnya aku beli saputnya aja. Oh iya, di Daiso ini juga peralatan make upnya juga lengkap ya teman-teman. Terus ada alat-alat jahit juga, sisirnya juga gemoy-gemoy loh, bagus-bagus tuh. Tuh yang ini aku tuh naksir yang ini, tapi di rumah masih ada sisir, jadi nggak jadi deh. Terus ini ada cermin, terus ada apa namanya tempat softlens, terus alat untuk maskeran, terus juga semprot-semprot kayak gitu. Ini untuk mani-pedi juga ada. Ini juga ada potongan kuku ya teman-teman, dan ini potongan kukunya tuh tajam gitu loh, kuat gitu. Nah, ini aku nemu cermin yang lucu banget, ini love gitu, tapi tuh kayak kayak nggak ada listnya gitu loh, cakep banget dan estetik gitu ya teman-teman. Ini yang biru juga cakep, lucu banget tuh. Hello Kitty tapi. Nah, untuk di bagian sini tuh ada alat tulis, terus juga buku-buku, pokoknya peralatan tulis gitu ya teman-teman. Terus ada juga apa nih, parfum ruangan, parfum mobil, celengan, mainan anak, pokoknya super lengkap banget. Kalian wajib banget deh coba mampir ke Naiso ya, tuh mainan anaknya tuh lengkap banget. Si Juna sampai kalap di sini, siap diambil aku kembalikan kayak gitu. Paling aku bayar cuma satu atau dua mainan aja. Nah, untuk masker dan juga untuk peralatan make up gitu di sini juga lengkap ya teman-teman, dan harganya juga murah meriah banget loh. Nah, ini ada perlengkapan makan lagi yang set juga ada. Oke, dan ini akhirnya aku memutuskan untuk beli tumbler yang ini. Harganya 21.000 aja. Terus aku tuh masih membanding-bandingkan juga, tapi akhirnya aku pilih yang 21.000 ini aja. Warnanya aku pilih random, macam-macam semua aku ambil, ada biru, hijau, ungu, terus juga coklat, pink kayak gitu, aku ambil semua. Nah, ini tuh nanti rencananya aku bagikan ke teman-teman Juna di sekolah, di kelasnya gitu ya. Kelasnya tuh siswanya totalnya ada 25. Nah, ini aku ambil. Gak apa-apa ya, setahun sekali untuk anak, karena si Juna tuh juga sering dikasih sama teman-temannya gitu, dikasih bingkisan ulang tahun gitu. Jadi ya, ini gantian Juna lah ya. Nah, ini aku pilih-pilih, aku pilih yang pokoknya yang modelnya sama tapi motifnya yang beda-beda gitu ya, sampai habis di etalase. Kalau untuk Juna ulang tahunnya belum aku rayain ya teman-teman, jadi besok aja kalau dia udah paham, dia udah tahu, baru nanti aku rayain. Kalau enggak ya berarti ulang tahun kelima kali ya, nanti aku rayain di rumah. Kalau ini aku bagi-bagi hampers aja sama bingkisan makanan aja. Oke, teman-teman, ini aku udah selesai untuk belanjanya. Sekarang aku mau bayar ya. Ini udah dua keranjang, langsung aja dihitung sama mbaknya. Oke, makasih ya teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku tuh selalu bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Jangan bosen, terus juga main-main ke Instagram aku ya, karena aku tuh seringnya tuh main di IG sekarang. Lihat story-story aku ya. Maafin juga karena di YouTube tuh kadang aku tuh telat upload, karena ya emang banyak kerjaan. Jadi maklumin ya teman-teman. Oke, alhamdulillah udah selesai. Makasih ya udah nonton video aku sampai habis. Semoga teman-teman selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.